بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Dailani bin Jaya, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak Miri, Yang Berusaha Dr. Chin Ping Yi, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak Miri, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah dan para pembentang serta para hadirin yang diraikan. Selamat datang ke Seminar Pendidikan dan Inovasi dalam Pendidikan 2021 Peringkat Kebangsaan untuk sisi 1. Pada pagi ini, kita mempunyai 5 buah pembentangan daripada 5 orang pembentang. Oleh itu, sekiranya para peserta ada soalan, mohon tuan-tuan dan puan-puan tuliskan di ruangan chat untuk saya bacakan di kemudian nanti ya. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan sisi pembentangan pertama dengan tajuk Kaedah Inovasi Tulis Terhadap Pencapaian Pelajar dalam Penulisan Surat Rasmi di Kalangan Pelajar Sijil Kemahiran Malaysia SKM di Kolej Vocational suatu kajian kes. Kita persilakan Puan Ernawati Kudung. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Puan Hadi. Saya mulakan dengan saya share screen. Okey, ada nampak? Jelas screen saya? Jelas. Puan Hadi? Jelas, jelas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membentangkan inovasi yang dihasilkan oleh kumpulan kami yang diketuai oleh saya, Puan Ernawati Haji Udong, Erawati Haji Udong dan Rosnah Nengsi Haji Udong. Inovasi kami yang paper yang kami tulis mengenai inovasi itu iaitu Kaedah Inovasi Tulis Terhadap Pencapaian Pelajar dalam Penulisan Surat Rasmi di Kalangan Pelajar Sijil Kemahiran Malaysia SKM di Kolej Vocational 1 Kajian Kes. Okey, sebagai pengenalan, anjakan kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2013 menyatakan hasrat agar memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Atas dasar inilah, inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran amat diperlukan untuk menyahut hasrat negara. Okey, pernyataan masalah. Walaupun telah banyak pendedahan berkaitan dengan cara penulisan karangan surat rasmi telah dilaksanakan, tetapi pelajar masih lagi membuat banyak kesilapan ketika menulis atau menjawab soalan berkaitan karangan surat rasmi. Ini untuk pelajar ya. Lepas itu, pelajar selalu lupa format penulisan surat rasmi dan ini juga menjejaskan markah mereka dalam peperiksaan. Persoalan kajian, kita nak tengok adakah wujud pengaruh kaedah pembelajaran inovasi tulis dalam pencapaian pelajar untuk penulisan surat rasmi. Yang kedua, adakah wujud perbezaan skor sebelum dan selepas inovasi tulis ini dijalankan? Dan yang ketiga, bagaimanakah inovasi tulis memberi kesan kepada guru dan pelajar? Kajian lepas yang kami sempat cari ialah bagaimana kepentingan surat rasmi ini melalui pelbagai punca kuasa yang menekankan struktur elemen-elemen gaya bahasa dalam surat rasmi kerajaan. Yang ini surat pekeliling bilangan 8 tahun 1980. Selain itu, Mampu juga telah mengeluarkan arahan pentadbiran Ketua Pengarah Mampu Bilangan 5 tahun 2014 yang menghuraikan lebih teliti aspek-aspek penulisan surat rasmi. Selain itu, Yaakob dan rakan-rakan 2018 menyatakan surat rasmi merupakan alat komunikasi yang ditulis oleh jabatan-jabatan kerajaan, badan berkanun swasta dan tulisan untuk berhubung atau berkomunikasi secara rasmi dalam satu sama lain. Metodologi kajian yang digunakan ialah lokasi kajian yang dipilih ialah Kolej Vocational A di Sabah. Terdapat 80 orang pelajar yang mengambil sijil kemahiran Malaysia SKM
tingkatan 4 yang bakal mengambil peperiksaan SPM Bahasa Melayu di College Vocational A dan 16 orang responden yang dipilih. Okey, daripada analisis dan dapatan kajian didapati mereka berpendapat menulis karangan tulis rasmi yang ini dapatan pra and post ya. Menulis karangan surat rasmi tanpa menggunakan inovasi tulis, mean score yang kita dapat ialah 13.75% dan ini ditunjukkan dalam ujian pra. Manakala untuk post test, score mean yang diperolehi ialah 66.38% selepas pelajar menggunakan inovasi tulis. Ini dengan sekali pembelajaran ya. Maksudnya ada peningkatan yang sangat banyak di situ. Bagi soalan temuduga, sebab kita pun ada buat soalan temuduga berstruktur juga. Soalan yang ditanya, adakah kaedah pembelajaran tulis mempengaruhi pencapaian anda untuk karangan penulisan surat rasmi? Ini ditanya kepada pelajar. Dan antara jawapan pelajar untuk peserta pertama atau responden yang pertama menyatakan, kaedah penulisan inovasi tulis ini bagus untuk minda saya. Selain itu, ianya amat seronok. Saya amat excited untuk mengarang surat rasmi. Ini pendapat responden yang pertama. Responden yang kedua pula, dia menulis, saya tidak suka menulis. Namun setelah menggunakan tulis, inovasi tulis ini, sambil belajar, saya dapat merasakan penulisan karangan surat rasmi saya amat mudah. Untuk responden yang ketiga pula menyatakan saya dapat menulis dengan kaedah yang lebih seronok tanpa stres seperti biasa. Dan responden yang ketujuh berpendapat bermain dengan inovasi tulis menjadikan saya lebih seronok dan mudah. Motivasi saya juga semakin bertambah. Okey, secara keseluruhan rumusannya semua 16 pelajar memberi respon dan pandangan yang menyokong kaedah inovasi tulis semasa di temuduga. Begitu juga dalam penulisan refleksi mereka. Okey, untuk tambahan saya ada beri sedikit penerangan mengenai apa itu inovasi tulis. Ini ialah konsep inovasi tulis. Okey, ini carta alirnya. Mula-mula kita akan tulis dalam pelajar akan tulis surat rasmi. Kita tengok kalau tak betul formatnya, kita tulis, minta dia orang tulis dalam transparansi dan tulis format yang betul. Lepas tu dia orang akan ingat. Nah, pelajar akan menulis mengikut format yang betul dari transparansi dan akan cek semula. Mereka akan cek sendirilah. Maknanya di sini ada pelajar tu belajar sendiri atau mastery learning juga. Okey, ini macam mana dia bermula. Kita ada masalah dari dalam kelas. Lepas itu kita berbincang, dapat idea dan kita aplikasikan dalam kelas. Aplikasikan dalam kelas dan akhirnya pra and post menunjuk, ujian dia menunjukkan prestasi yang baik. Ini objektif. Ini bagaimana kaedah tulis ini menyelesaikan masalah. Ini format penulisan surat rasmi. Itu dalam bahasa Inggeris, yang ini dalam bahasa Melayu. Maknanya dua-dua ni boleh digunakan. Dua-dua boleh digunakan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Ini yang ditulis, gambar-gambar yang ditulis oleh pelajar ni. Macam mana dia menulis format dia sendiri. Ini dia punya kos dan bahan. Ini bagaimana dia potensi untuk di sebarkan inovasi ini. Ini keputusan pre and post. Ini conclusion untuk inovasi. Ini di college vocational. Ini juga ada juga kita sebarkan di sekolah di Selangor. Ini happy face lah. Selepas orang dapat menulis dengan mudah. Ini macam mana tulis ni diaplikasikan di SK Damansara Selangor. Dia boleh juga diaplikasikan di sekolah rendah.
Ini tahun 6 ini. Oke. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Jika ada soalan. Itu soalan. Oke, terima kasih Puan Erna. Kita tunggu soalan. Para peserta mohon tulis dekat ruangan chatting jika ada soalan. Dan sementara menunggu soalan daripada para peserta, kita saya ingin bertanya Puan Erna sementara menunggu ni. Puan Erna kata ini adalah sesuai untuk college vocational, sekolah menengah dan sekolah rendah. Jadi apa adakah ini juga boleh kita gunakan untuk BSc Pendidikan Guru misalnya, sebab ini tulisan resmi, saya juga dulu adalah seorang guru bahasa Melayu masalah surat resmi ini sebenarnya bukan di peringkat sekolah sahaja. Malahan di peringkat guru-guru yang sudah lepasan maktab juga kadang-kadang sebab benda ni kalau kita tak selalu buat dia akan cara menulis surat resmi ini tidak ramai yang dapat mengikutinya dengan sempurna. Bagaimana tu? Terima kasih Puan Nadi, soalan yang sangat baik. Saya juga di sekolah selalu juga bila apabila pengarah bagi tugasan untuk membuat satu surat rasmi, dia ada macam solution, ada rapat tertentu perlu ada satu solution, yang ni perlu ada terima kasih dengan perlu ada hasrat apa yang ni. Itu pun saya juga ada tulis dalam kertas referensi saya sendiri. Saya nyatakan apa format yang pertama selain yang macam saya buat tu, dia terlalu ringkas untuk sekolah menengah, sekolah rendah. Tapi kalau untuk yang kita sendiri, kita akan tulis di mana part yang perlu salutation dia, di mana part untuk menyatakan apa isi penting, hasrat dia. Lepas tu terima kasih dia macam mana. Dan sekarang ni ada yang format terbaru yang diminta oleh kerajaan kita buat kan. Yang sebelum ni apa tu darurat tu kan. Yang tu kita boleh tulis juga, jadi kita boleh ingat dengan mudah. Tapi selepas ni bila tukar kita boleh ubahlah. Jadi Rita letak jadi tepi meja, boleh tengok terus. Jadi tak payah lagi Google. Senang sebenarnya. Boleh diaplikasikan. Boleh diaplikasikan ya. Okey. Sepanjang pengalaman Puan Erna, apakah yang masalah utama pelajar dalam menulis surat resmi ini? Oh. Masalah setakat saya lihat, kita masalah yang pertama sekali mereka tidak mengingat format. Sebab pelajar kami adalah pelajar sijil kemahiran Malaysia yang masuk penulisan dia memang agak lemah, tapi kita nak build dia punya penulisan tu memang lama. Tapi yang paling penting dan mudah mendapat markah ialah apabila format betul. Betul saja format dapat markah penuh bahagian format kan. Jadi cara dia kita bagi dia ingat format tu dulu. Penulisan kita boleh tanya secara perlahan-lahan lah. Bagaimana dengan bahasa surat, bahasa panggilan, adakah mereka tidak ada mengalami masalah atau bagaimana? Oh, okey. Yang inovasi yang kita buat ni untuk format saja. Untuk diorang sekolah dalam format. Jadi itu akan kita build dalam kelas secara perlahan-lahan. Okey. Maknanya format ini kita sediakan supaya para pelajar tidak lari lah, tidak lari. Ya, tidak lari format. Sebab dia punya tujuan utama ialah supaya format dia betul dan score. Sebab penulisan tu kan dia boleh mengikut apa yang dia apply. Jadi kita perbetulkan format dulu untuk dalam score. Okay. Puan Erna, ada satu soalan dari peserta. Berapa lama pelajar boleh menguasai cara tulis ini? Ada satu jam kelas adakah memadai? Oh, okey. Yang pengalaman saya, sebelum itu, pelajar kita buat pra and post kan. 20 minit kita beri pelajar masa 40 minit. Belum lagi dia boleh buat penuh ini di pelajar kemahiran bukan pelajar yang aliran perdana ini, pelajar kemahiran. Ya, kemahiran. Yang dia boleh menulis tu 40 minit. Itu pun tidak perfect lah dia punya ni, salah lagi.
Tapi apabila kita berikan inovasi tulis ini, kita ajarkan, dia orang sudah buat di bentuk yang betul, dia punya transparency itu dan dia orang boleh ingat formatnya, dia orang boleh selesaikan dalam masa 10 minit saja menulis. Tapi kita itu bahasa dia kita tidak kira lah, tapi yang penting formatnya betul. Format, format. Ya. Jadi ada kesempatannya mereka dapat menguasai ini dalam masa tempoh pengajaran tu. Lepas tu, adakah bila minggu berikutnya mereka akan tetap ingat apabila kita menggunakan kaedah ini? Setakat yang saya kami applykan dalam kelas, ya. Dalam satu masa kita boleh ajar. Dan apabila kelas yang seterusnya itu, PKP yang seterusnya, diorang just ingat, tengok sekejap je, terus boleh ingat. Tapi dia memerlukan masa kan. Kadang-kadang kita kena letak ni di tepi dia selalu, dia kena bawa balik asrama, tengok, baru boleh ingat. Tapi dia lebih mudah daripada sebelumnya lah. Sebab pelajar SKM dia tak boleh ingat cepat macam ajaran perdana kan. Dia boleh lah. Dia lebih baik daripada. Okay. Jadi setakat ini apakah masalah, adakah mendatangkan masalah lain ataupun adakah nampak impak yang tinggi kaedah ini untuk digunakan di memang memang berhasil lah. Ya, berpandukan daripada kita boleh lihat daripada ujian pra and post memang berhasil. Sebenarnya inovasi ini kita sudah bentangkan di i2create dan mendapat emas. Terima kasih. Okay, soalan kedua daripada Encik Taufik Yahya, macam mana kaedah ini dipraktikkan semasa PDPR? Berpandukan daripada pembentangan saya tadi, saya ada tunjuk di dalam kelas keadaan sebenar macam mana kita aplikasikan inovasi ini daripada contoh flow tu kita buat. Satu, pelajar yang ambil kita, guru akan edarkan kelas transparansi. Lepas tu, kita, guru akan tunjukkan format yang betul. Diorang akan buat. Sambil diorang buat sendiri, tulis dalam menggunakan, apa itu, marker pen, diorang akan ingat sebenarnya. Jadi, diorang akan buat dan ingat. Lepas tu, bila diorang pindahkan ke dalam kertas, diorang boleh sebenarnya, boleh mengingat balik ataupun tekap saja sebenarnya. Daripada tu, terus diorang boleh ingat. Macam mana kaedah menulis penulisan rasmi yang betul dan tepat. Dia punya format ya. Bukan dia punya tulisan, format yang tepat. Okey. Format yang tepat lah. Kena sediakan apa nama? Dia punya ruang sedia dia tinggal isi saja lagi apa di situ kan. Dia tulis situ tajuk, dia cakap tajuk ataupun tarikh. Jadi dia orang tulislah tarikh dia berapa. Jadi boleh ingat dengan mudah sebenarnya. Okey. Seterusnya daripada matematik ke tulis putih senang miri, ada tak tutorial menggunakan kaedah tulis ini dimuat turun di YouTube? Kami nak dijadikan rujukan. Okey. Aktif matematik ke miri ni. Terima kasih. Mungkin kita akan buat pada masa akan datang. Setakat ni belum lagi. Dia pun inovasi ini belum tidak dipatenkan. Jadi mungkin nanti saya bincang dengan rakan sepasukan lah macam mana. Okey. Ya. Rasanya boleh tu. Bila dikongsikan bersama nanti ramai yang akan dapat faedah dan mungkin saya rasa untuk sekolah rendah, sekolah menengah pun boleh untuk apa untuk kumpulan-kumpulan yang yang minat kepada kemahiran ni kan. Dia agak sukar untuk menguasai. Ya, jadi sebab ini adalah satu inovasi yang berguna ya, sangat berguna. Ya. Ada apa-apa perkongsian lain Puan Erna? Sementara kita menunggu lagi, kita ada masa lebih kurang 2 minit saja lagi. Sebenarnya Puan, memang agak cabaran apabila kita mengajar kemahiran. Sebab bila kita masuk ke kelas dan kita tengok ada apa itu? Masalah dan pembelajaran, dari situlah kita akan cuba menambah, lepas tu lebih kreatif dalam PDP agar pelajar kita mencapai objektif pembelajaran yang kita kehendaki sebenarnya. Jadi ambillah peluang untuk belajar dan lebih kreatif untuk supaya pelajar kita ni lebih belajar, diberi peluang untuk belajar dan seterusnya
lulus dalam peperiksaan dan bukan berhenti setakat itu, sebab inovasi ini juga boleh gunakan apabila orang dia mereka mencari pekerjaan, Iyalah. setelah bekerja dan seterusnya lah macam tu. Okey, daripada sahabat kita juga ada banyak bintik-bintik KB Miri ni, adakah mereka boleh menghubungi Puan Emma terus? Sebab Boleh, mereka boleh, boleh. rasanya ingin ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang kaedah ini ya, inovasi ini. Okey. Ah, boleh, boleh, Okey. boleh. Okey. Boleh menghubungi Puan Emma terus ya. Okey, terima kasih Puan Okey. Emma. Terima kasih. Katanya. Okey, tahniah kerana berkongsi dengan kami dan terima kasih yang tidak terhingga kerana telah itu serta dalam apa ICPD 2021 bersama Institut Pendidikan Guru Kampus Rock Miri. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Puan Emma, kita pergi seterusnya, kita akan pergi kepada pembentangan kedua. Terima kasih. Okey, untuk pembentangan kedua, kita jemput Puan Jesse Ja Anak Kilau dengan tajuk pembentangan beliau, aplikasi Telegram, satu kaedah penyimpanan data dan gambar pelaporan, aktiviti bagi unit bimbingan dan konseling. Okey, dipersilakan Puan Jesse. Selamat pagi kepada Puan Pengerusi Majlis, Puan Hadi Marhin binti Haji Ibrahim, barisan peserta seminar penyelidikan dan inovasi dalam pendidikan peringkat kebangsaan tahun 2021, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti secara dalam talian. Saya Jessica Anak Kilau dari Sekolah Menengah Kebangsaan St. Joseph Miri akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Aplikasi Telegram, satu kaedah penyimpanan data dan gambar pelaporan aktiviti bagi unit bimbingan dan kaunseling. Di sini saya akan berkongsi 8 perkara berkaitan dengan kajian tindakan ini. Pengenalan ya. Setiap tahun, Unit Bimbingan dan Kaunseling UBK akan menyediakan satu pelaporan tahunan yang lengkap untuk rujukan guru dan pihak pengurusan sekolah. Salah satu perkara di dalam pelaporan ini ialah pelaporan aktiviti unit bimbingan dan kaunseling. Pelaporan aktiviti unit bimbingan dan kaunseling ini terdiri daripada data dan gambar sesebuah aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang tahun dan berdasarkan perancangan tahunan unit bimbingan dan kaunseling. Fokus kajian ini ialah dalam buku Muhammad Zuki Hashim 2017 menyatakan pekerja yang berjaya adalah mereka yang tahu mengoptimumkan potensi diri, memiliki karisma kepimpinan, mengurus kerja secara kreatif, berkomunikasi dan bersedia. Jadi di sini fokus kajian ialah kepada kaedah penyimpanan data dan gambar pelaporan aktiviti sepanjang tahun unit bimbingan dan kaunseling. Pengumpulan data awal ialah pada Januari hingga Mac 2021. Hasil daripada dapatan awal ini didapati guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa tidak cekap menguruskan data dan gambar dalam menyediakan setiap pelaporan aktiviti yang dilaksanakan oleh unit bimbingan dan kaunseling. Di sini juga didapati data dan gambar hilang. Lepas tu kita perlukan masa untuk mendapatkan maklumat daripada hard disk, pen drive, Google Drive dan media sosial. Berdasarkan perhatian Maria Muhammad tahun 2021 dalam inovasi yang bertajuk pengurusan laman sistem MyES CDEC ialah satu sistem pengurusan dokumen yang diiktiraf. Sistem ini telah memberi impak yang positif kepada pihak pengurusan dan pelaksana dalam menguruskan tekanan terhadap pengurusan sistem fail, dokumen tidak hilang
dan memudahkan pelbagai pihak untuk membuat semakan dan pemantauan. Seterusnya, Haliza Yani dan rakan-rakannya pada tahun 2019 telah membuat satu aplikasi yang dinamakan Aplikasi Pintar Pengurusan Projek Seni Digital, iaitu aplikasi ini meliputi konsep tanpa kertas dan gamifikasi digunakan untuk meningkatkan motivasi pelajar serta dokumentasi hasil pelajar disimpan secara terancang dan efektif. Seterusnya, Haslinda Abdul Razak dan rakannya pada tahun 2016 telah menggunakan kaedah 5S iaitu sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Jadi kaedah ini adalah digunakan untuk penyimpanan dan dokumentasi karya kreatif pelajar dan alumni. Jadi hasil dapatan ini didapati sistem pangkalan data rekod, sistem rangkaian data secara digital akan dibangunkan untuk memudahkan maklumat diakses untuk rujukan, penyelidikan, inventory dan mewujudkan sistem rekod rangkaian data secara digital. Objektif dan soalan kajian tindakan ini, objektif ada dua, iaitu yang pertama, menggunakan aplikasi Telegram yang mempunyai grup chat dan folder grup chat membantu guru bimbingan dan konseling menyimpan data dan gambar pelaporan aktiviti unit bimbingan dan konseling. Yang kedua, membantu guru bimbingan dan konseling sepenuh masa meningkatkan amalan penyimpanan data dan gambar pelaporan aktiviti unit bimbingan dan konseling. Soalan kajian yang pertama, adakah kaedah aplikasi Telegram yang mempunyai grup chat dan folder grup chat ini membantu guru bimbingan dan konseling dalam menyimpan data dan gambar pelaporan aktiviti unit bimbingan dan konseling? Yang kedua, bagaimanakah aplikasi Telegram ini dapat membantu guru bimbingan dan konseling sepenuh masa meningkatkan amalan penyimpanan data dan gambar pelaporan aktiviti unit bimbingan dan konseling? Yang seterusnya, keempat, peserta kajian ini terdiri daripada dua orang guru bimbingan dan konseling sepenuh masa. Dan cara pengumpulan data terbahagi kepada dua, iaitu soal selidik dan temu bual. Inilah yang keenam, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan ini ada tiga item yang perlu dilakukan. Item yang pertama ialah muat turun aplikasi Telegram. Item yang kedua, membuat grup chat. Dan item yang ketiga, membuat folder group chat. Kita akan lihat satu persatu penerangan bagi setiap item ini. Item yang pertama, muat turun aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram ini tersedia di Android, iOS, Windows Phone dan komputer. Selepas itu, kita muat turun dan Telegram ini ada di Play Store. Dan sehinggalah wujudnya ikon ini, tanda Telegram. Yang kedua, membuat grup chat. Grup chat yang ini dinamakan sebagai data dan gambar UBK. Kita buat nama di sini, data dan gambar UBK. Dan yang ketiga, membuat folder grup chat. Pertama, cara kita untuk membuat folder group chat ini adalah buka aplikasi Telegram dan pergi ke bahagian setting di sebelah kiri. Seterusnya, bahagian setting ada menu folder. Dan yang ketiga, membuat folder baru, tekan create new folder. Jadi di sini saya telah letakkan nama folder bagi UBK 2021. Kemudian tekan menu Add Chat. Dan di akhirnya sekali, pastikan anda semua menekan tanda betul dan save. Okay, jadi di sini ada tiga item tersebut
dapat membantu dalam penyimpanan data dan gambar setiap pelaporan unit bimbingan dan kaunseling tadi. Ya, jadi itu adalah berkaitan dengan pelaksanaannya. Jadi hasil daripada dapatan ini melalui analisis soal selidik dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu grup chat data dan gambar UBKD dalam aplikasi Telegram. Di mana yang pertama, aplikasi ini dapat membantu digunakan untuk menyimpan data dan gambar pelaporan aktiviti unit bimbingan dan konseling. Seterusnya juga, aplikasi Telegram ini menjadi satu medium backup storage data dan gambar pelaporan aktiviti unit bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, ruangan penyaluran data dan gambar pelaporan aktiviti unit bimbingan dan konseling. Yang seterusnya adalah bahagian yang kedua, folder group chat yang dinamakan sebagai UBK 2021 ini yang terdapat di dalam aplikasi Telegram telah memudahkan serta menjimatkan masa guru bimbingan dan konseling terpenuh masa mencari grup chat tersebut. Karena saya tahu setiap kita ni terlalu banyak grup chat. Jadi bagi memudahkannya dengan ada namanya data dan gambar UBK itu wujudnya folder grup chat, maka ia mudah dan menjimatkan masa untuk mencari. Ini juga dapatan daripada analisis temubual. Hasil dapatan menyatakan bahawa yang pertama, kaedah aplikasi Telegram ini membantu guru bimbingan dan konseling mengakses data dan gambar pelaporan aktiviti unit bimbingan dan konseling dengan mudah. Yang kedua, grup chat data dan gambar UPK tadi menjadikan beban tugas seorang guru bimbingan dan konseling lebih ringan dan cepat. Seterusnya, kaedah ini juga telah menjaga hubungan baik guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa dengan pihak-pihak pengurusan sekolah atau mana-mana guru yang memerlukan pelaporan aktiviti unit bimbingan dan kaunseling. Dan yang keempat, didapati hasil daripada temubual ini, peserta kajian berpuas hati dengan kaedah aplikasi Telegram sebagai medium penyimpanan data dan gambar pelaporan unit bimbingan dan kaunseling. Jadi tindakan susulan daripada kajian tindakan ini ialah kajian aplikasi mudah alih seperti Telegram ini membantu pengurusan pelaporan aktiviti unit bimbingan dan kaunseling dengan cekap. Mengkaji, mengekalkan aplikasi Telegram ini sebagai satu kaedah untuk penyimpanan data dan gambar pelaporan bagi aktiviti unit bimbingan dan kaunseling pada tahun yang akan datang. Justru itu, akhir sekali, aplikasi Telegram ini dapat dijadikan bahan dan sumber rujukan yang terkini, mudah, cepat dan mesra. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Desi. Itu dia tadi dengan tajuk pembentangan aplikasi Telegram, satu kaedah penyimpanan data dan gambar pelaporan aktiviti bagi unit bimbingan dan kaunseling. Pada para peserta, mohon tuliskan di ruangan chat jika ada apa-apa soalan untuk Puan Desi berkaitan dengan aplikasi Telegram ini tadi. Okey, soalan sementara kita menunggu soalan soalan daripada para peserta. Saya ada satu soalan kondisi. Apakah aplikasi Telegram ini kita gunakan juga untuk menyimpan data dan pelaporan untuk unit-unit lain seperti UNITHAM, ya ada banyak data kan perlu simpan, AKK serta para panitia. Yang kita tahulah banyak data dan pelaporan yang kena buat terutama hujung-hujung tahun ataupun di awal tahun. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Puan Hadi. Ya, aplikasi Telegram ini boleh digunakan oleh semua unit. Jadi itu bergantung kepada seseorang itu.
dia perlu buat group chat dan dia perlu buat folder group chat tersebut bagi memudahkan dirinya. Jadi aplikasi ini tiada halangan, boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. Kita yang tentukan apa grup ataupun apa nama grup chat kita itu. Jadi saya harap ya ada ya. Maksudnya ya, kuncinya ada pada kita lah. Kuncinya ya. Kita kena ataupun tidak ya. Betul. Okey, bagaimana pula jika macam ada misalnya di pendalaman kan kita kadang-kadang susah nak lain apa untuk mendapat talian. Apakah apa nama kaedah aplikasi Telegram ini dapat kita ubah semua atau macam mana? Sebab kita memang mesti ada talian kan? Ya, untuk aplikasi ini dia perlu ada talian. Itu adalah salah satu daripada sebab kita perlukan Line untuk pastikan dia ada. Seperti WhatsApp juga ada salah satu aplikasi mudah alih yang lain. Itu juga dengan adakah, Telegram. Adakah kita boleh buat inisiatif misalnya kita simpan dulu di dalam genggam apa, lepas tu bila kita berada di kawasan yang ada lain kita simpan di situ. Ya, betul. Ya, betul. Acik kata tak ada lain tapi kita akan tetap berada di apa, akan tetap menghadapi masalah yang sama kan. Jadi saya rasa itu adalah jenis lain yang kita boleh cuba untuk mengatasi masalah ini. Jadi kita masih menunggu lagi soalan daripada para peserta. Okey, Encik Amir, soalan daripada Encik Amirul Aizwan. Adakah penggunaan platform ini perlukan storage peranti? Tidak perlu. Penggunaan platform ini tidak perlu storage sebab dia ada cloud dia tersendiri. Itu adalah antara kelebihan Telegram ini. Terima kasih kepada Encik Amirul. Okay, terima kasih kondisi jawapan dan juga kepada Encik Amirul. Kita boleh ada beberapa minit lagi untuk sisi soal jawab ini. Boleh teruskan apa para peserta ingin menyoal. Ada juga soalan di sini itu Puan. Ya. Yang ada tak kita guna Google Drive? Oh tidak. Kan tadi saya ada terangkan bahawa ada juga masalah kan di mana Telegram ini saya jadikan salah satu medium, saya tidak perlu akses kepada Google Drive lagi. Anggap dia sebagai, jadi sekarang ini Telegram aplikasi ini sebagai Google Drive. Aplikasi Telegram ini juga adalah sebagai pen drive kita. Senang kita nak bawa ke mana-mana. Sekiranya ada pihak pengurusan nak minta data, nak minta maklumat, statistik, jadi kita dapat buat. Seterusnya soalan daripada Pipi Diniri. Bagaimana dengan storage ini perlu disimpan dalam cloud, Puan Yusi? Tidak perlu, kita simpan saja di sana. Sebab Telegram ini dia tidak akan hilang. Dia senantiasa berada di sana. Asalkan nombor telefon kita tadi yang kita daftar melalui nombor telefon, kita telah gunakan. Jadi ia mudah dicari. Itu antara yang saya dapat tahu. Jadi apa semua bahan yang kita simpan, dia akan selamat di situ ya, pengisi. Tidaklah kita kapar-kapar bila tiba-tiba apa, laptop kita hilang ke, pendrive kita hilang ke. Jadi ini adalah paling selamat untuk kita lakukan. Begitu juga kalau kita nak menyimpan bahan-bahan yang penting ya, bahan-bahan lain. Ya, sebab saya sendiri pun pernah alami ya, Puan, di mana data-data ini hilang. Ya, mana terletaknya gambar-gambar dahulu daripada awal tahun, di mana terletak nak buat pelaporan. Kalau-kalau pihak pengurusan nak minta dengan segera, misalnya nak segera, mana gambar tersebut. Jadi sekarang tidak perlu lagi saya kita. Okey, ada soalan seterusnya. Pipi Diniri juga, maksudnya hanya simpan dalam Telegram? Ya, betul. Hanya simpan dalam Telegram sahaja. Semoga ia dapat mempermudahkan kita. Itu dari Cikgu Mamaik Anak Aban. Cikgu guna channel atau chat biasa dalam Telegram, dia kata? Guna, apa maksudnya tadi? Boleh paparkan semula?
Cikgu guna channel atau chat biasa? Oh, saya guna chat biasa saja. Dalam grup itu, saya guna grup biasa saja. Tetapi kalau kita nak buat channel pun boleh. Juga tiada masalah. Yang penting kita sendiri yang faham. Telefon pintar, kita sendiri yang tahu. Jadi, terpulang kepada guru-guru nak guna mana satu yang nak. Yang selesa bagi diri sendiri. Terima kasih Puan Jessie. Nampaknya kita sisi soal jawab kita dah tamat. Terima kasih banyak-banyak Puan Jessie. Terima kasih kepada para peserta yang menyoal. Diharap penerangan Cik Puan Jessie tadi dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Terima kasih sekali lagi Puan Jessie. Seterusnya kita akan pergi kepada pembentangan ketiga dengan tajuk hubungan sikap dan motivasi terhadap pembelajaran atas talian dalam kalangan pelajar IPG. Tajuk ini akan disampaikan oleh Dr. Sukiman Sukardi. Terpersilakan Dr. Sukiman untuk membentangkan tajuk pembentangan beliau. Ya, terima kasih moderator. Boleh dengar suara saya? Agaknya talian di sini tidak mau bekerja sama dengan saya. Ya, ya. Ya boleh jelas Dr. Okay. Thank you. Sebab memang baru habis baru kelas, jadi tak apa, saya akan spend sedikit masa untuk share sama kajian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sorry. Doktor, tolong onkan kamera. Ya, Puan. Kamera tolong on dengan video sekali. Ya. Okay. Okay. Terima kasih, Doktor. Dah ada. Dapat, okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan, salam muhibah. Okay. Terima kasih kepada moderator. Okay. Bagi tidak membuang masa, saya ingin berkongsi dapatan kajian yang bertajuk perbezaan sikap dan motivasi terhadap pembelajaran atas talian dalam kalangan pelajar IPG. Saya seperti mana yang dimaklumkan oleh moderator, Dr. Okay, Doktor, macam talian ada gangguan, suara macam tak berapa jelas. Ya, suara doktor macam jauh. Lagi, ya Allah. Oh, inilah masalahnya ini. Okey, suara dah jelas. Inilah masalahnya ini. Suara jelas, doktor. Teruskan, doktor. Boleh dengar? Boleh. Okey. Ya, saya teruskan ya. Baiklah, seperti mana yang maklumlah ya. Seperti mana saya sedia maklumlah 18 Mac 2020 iaitu tahun lepas, kita kerajaan Malaysia telah mengeluarkan arahan tak kawalan pergerakan PK di seluruh negara. Ekoran dada itu semua sektor ditutup. Okey, termasuklah sekolah dan IPT, okey, di seluruh negara. Okey, lantaran langsungan untuk pendidikan kita, maka PDPR ataupun PDP dalam talian telah dilaksanakan. Ekor daripada itu, saya mengambil inisiatif untuk melihat pelajar-pelajar saya tentang sikap dan motivasi mereka. Okey, menurut Lambert, sikap merujuk kepada bentuk pemikiran, perasaan dan tindak balas ke atas individu, kumpulan, isu-isu sosial mahupun apa-apa peristiwa di persekitaran yang mana bentuk tersebut adalah tersusun dan konsisten. Khasnya ialah kita katakan bahawa sikap ini adalah posture of the mind. Okey, manakala menurut Bennett pada tahun 1965, okey, menerangkan bahawa motivasi merupakan penggerak yang melibatkan proses membangkit, mengenal
dan mengawal minat kepada sesuatu aktiviti itu. Okey, so saya gabungkan sikap dan motivasi ini terhadap pembelajaran dalam talian. Okey, so antara platform seperti mana yang kita ketahui, antara platform yang popularlah yang digunakan atau yang digemari sama ada guru, pensyarah maupun pelajar itu sendiri adalah guna Google Meet, WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan sebagainya. Okey. Kenapa kajian ini dilaksanakan? Mengikut Muhammad Razi pada tahun 2020 ada menyatakan bahawa pembelajaran atas talian ini ada timbul sikap yang negatif. Ada wujudnya sikap yang negatif terhadap pembelajaran dalam talian. Selain daripada itu, bahawa pelajar-pelajar kita ni masih kurang menerima pembelajaran dalam talian. Okey, mereka terbiasa dengan pembelajaran konvensional iaitu bersemuka. Okey, dan seterusnya pelajar masih kurang menyesuaikan diri dengan pembelajaran norma baru iaitu pembelajaran online lah ya. Dan yang terakhir daripada pembacaan saya, okey, terdapat PDP yang kurang menarik dan pelajar tidak suka dan bosan ya, bosan. Jadi kita tengok nanti perkaitan di antaranya. Okey, antara objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap sikap dan motivasi terhadap pembelajaran sepanjang tempoh PKP dilaksanakan dalam kalangan pelajar IPG. Saya fokus pelajar IPG sebab saya berada di IPG ya. Okey. So yang seterusnya ialah untuk mengenal pasti perbezaan sikap dan motivasi pelajar terhadap jantina. Nak tengok lelaki ke perempuan ke, yang mana lebih bermotivasi dan tengok sikap dia orang macam mana, positif ke negatif. Okey. So seterusnya, bagaimana kajian ini dilaksanakan? Okey, metodologi kajian ini menggunakan reka bentuk penyelidikan deskriptif jenis tinjauan. Okey, sebab kita tak jumpa pelajar, kita belajar secara online. So saya menggunakan Google Form. Okey, yang diadaptasi daripada selidik yang dijadikan oleh Sazrina dan rakan-rakan pada tahun 2020. Maksudnya ini adalah soal selidik yang fresh, masih fresh dan masih boleh kita gunakanlah. Ya, antara responden kajian saya terdiri daripada 70 orang pelajar IPG kampus Gaya Kota Kinabalu Sabah lah. Ya. Okay. Yang ini secara sukarela menjawab soal selidik yang diedarkan. Bagaimana data mentah dianalisis? Okey, analisis data secara deskriptif berdasarkan kekerapan dan peratus. Manakala analisis inferensi saya gunakan ujian T sebagai menguji perbezaan sikap dan motivasi berdasarkan jantina. Okey, jika dilihat dari segi maklumat demografi ni, okey, sebanyak 52 ataupun 74.3% terdiri pada ialah kita kebiasaan di mana-mana IPT, di mana-mana institusi pendidikan, golongan perempuan ni lebih tinggilah daripada lelaki ya, mewakili 74.3%. Okey, option pelbagailah untuk makluman rakan-rakan semua. Okey, IPG ada menawarkan dua program iaitu PPISMP iaitu persediaan dan satu PISMP lah, ini yang dah buat ijazah lah ya. So yang menjawab soal sidik saya ni kesemuanya daripada program PISMP ya. Mungkin mereka ini ketika ini PP belum
masuk mendaftarlah, ya. Okay, so dapatan kajian ini agak menarik lah, ya. Pertama ialah bila kita tanyakan apakah platform pembelajaran yang digemari oleh pelajar, pelajar pada ketika ini adalah mereka memilih mereka memilih Google Classroom. Okay, Google Classroom sebagai penyampai ataupun platform pembelajaran yang digemari. Ini mewakili sebanyak 57.10%. Okay, diikuti dengan Google Meet. Google Meet mewakili 32.90%. Dan seterusnya WhatsApp, pilihan ketiga pelajar, iaitu 8.6%. Dan yang akhir sekali, yang kurang lah, ya, yang kurang, bukan tidak digunakan, kurang digunakan oleh pelajar adalah platform pembelajaran Telegram. Okey, kita melangkau lagi seterusnya, dapatan kajian yang seterusnya bagi menjawab soalan kajian. Okey, bagi menjawab, bagi analisis deskriptif menjawab soalan pertama, iaitu apakah tahap sikap terhadap pembelajaran sepanjang tempoh PKP. Okey, dalam kalangan pelajar IPG, kajian mendapati bahawa tahap sikap terhadap pembelajaran dalam kalangan pelajar IPG adalah tinggi, iaitu pada nilai min 3.74. Okey, 3.74. Ini menunjukkan bahawa sikap pelajar belajar dalam situasi pandemik COVID-19 masih tinggi meskipun kuliah dijalankan secara atas talian. Okey. Yang seterusnya, kita lihat tahap motivasi. Bila kita lihat tahap motivasi, dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap motivasi terhadap pembelajaran sepanjang tempoh PKP dilaksanakan juga adalah tinggi. Okey, iaitu tercatat min adalah 3.64. Jadi di sini dapatlah dirumuskan bahawa sikap dan motivasi pelajar IPG belajar dalam suasana PKP online ini masih di aras yang tinggi. Kita lihat dari segi perbezaan jantina sikap. Dapatan kajian menunjukkan bahawa nilai signifikan adalah 1.34, iaitu lebih tertinggi daripada nilai jangkaan, iaitu 0.5. Jadi dapatlah disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan sikap antara jantina. Dapatan kajian ini membuktikan bahawa pelajar IPG mempunyai tahap sikap pembelajaran yang sama bagi kedua-dua jantina. Ini dibuktikan dengan kajian ini, ya. Okey. Kajian ini juga bersifat homogen, iaitu dia bertaburan normal, ya. Bertaburan normal. Okey. Bagi menjawab soalan perbezaan motivasi, kita nak lihat adakah motivasi perbezaan jantina ini mempengaruhi, ada perbezaan ke tak di antara jantina. Okey. So kita lihat, bila kita lihat dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan juga terhadap jantina. Ini menerangkan ataupun menjelaskan kepada kita bahawa pelajar-pelajar tanpa mengira jantina mempunyai tahap motivasi, mempunyai sikap yang sama di antara kedua-duanya. Tak ada yang lelaki lebih tinggi atau tinggi sikap atau motivasi belajar online. Mereka adalah seimbang, iaitu sama. Berdasarkan dapatan kajian tadi, dapatlah kita bincangkan di sini bahawa tahap sikap dan motivasi pelajar dalam suasana PDPR adalah kadaran yang tinggi. Walau bagaimanapun, ya, tuan-tuan dan puan-puan, dapat pelajar yang menyatakan prosedur PDPR dalam talian kurang memuaskan sebabkan oleh capaian internet. Yang ini saya quote,
Okey, maksudnya saya akan highlight untuk kajian yang seterusnya. Terdapat juga berkurang menyukai persekitaran pembelajaran secara dalam talian. Dan ini juga saya ambil dan saya akan highlightkan kenapa benda ni akan berlaku. Dan ini kajian-kajian beginilah akan dilakukan untuk kajian-kajian lanjut ataupun kajian-kajian akan datang. Okey. Selain daripada itu, segelintir pelajar merasa bosan dengan pelaksanaan PDPR berbantukan komputer. Maksudnya dia pembelajaran online. Hanya segelintir sahaja, ya. Okey, dari aspek motivasi, manakala dari aspek motivasi terdapat pelajar kurang fokus belajar secara atas talian panjang sesi pembelajaran dan lain, dan masih terdapat pelajar juga yang mengatakan kurang memahami pengajaran apabila diajar dalam talian. Beberapa penyataan ini, pembelajaran itu disanya soal selidik dan kita dapat masih ada pelajar yang bersetuju dengan penyataan-penyataan ini. Dan penyataan ini saya akan rangkumkan untuk kajian seterusnya. Untuk hari ini saya hanya lihat atau dapatan kajian sikap dan tahap sikap dan motivasi terhadap jantina itu sendiri, ya. Okey. So, secara rumusnya kami sebagai seorang pensyarah telah mendapat maklum bahawa kami bijak untuk terima kasih Dr. Sukiman dengan tajuk pembentangan beliau hubungan sikap dan motivasi terhadap pembelajaran atau sekalian dalam kalangan pelajar IPG. Okey, nampaknya kita tak ada sisi soal jawab. Kita oleh kerana ada sedikit gangguan talian, kita teruskan kepada pembentang seterusnya, iaitu kita jemput oleh kerana ada gangguan talian, ya, Dr. Sukiman ni, jadi kita teruskan dengan pembentangan oleh Wan Jesse Ja Anak Kilau untuk pembentangan kedua beliau yang bertajuk animasi untuk infografik satu kaedah promosi diri guru bimbingan dan konseling sepenuh masa dalam norma baharu di sekolah baharu. Dipersilakan Wan Jesse. Wan Jesse. Ya, saya. Ya. Bersua lagi. Okey, kita akan teruskan kepada perkongsian saya yang kedua yang bertajuk animasi infografik. Ya. Sudah saya share. Alright. Okey. Ini adalah tajuk yang kedua, iaitu bersama dengan saya animasi infografik satu kaedah promosi diri guru bimbingan dan konseling sepenuh masa dalam norma baru di sekolah baru. Sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya Jessie Jaana Kilau dari Sekolah Menengah St. Joseph Mary. Terima kasih kepada semua penonton yang berada di dalam talian ini. Okay, di sini juga saya akan menerangkan 8 perkara yang berkaitan dengan tajuk kajian saya. Baiklah, pengamal pendidikan merupakan seorang pendidik dan mereka ini semualah yang melakukan tanggungjawab berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan. Di Malaysia, kita ada falsafah pendidik kebangsaan yang tidak asing lagi kepada semua pendidik seluruh Malaysia. Sekali lagi saya ingin berkongsi Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Pendidikan di Malaysia adalah suatu
usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi di sini guru bimbingan dan konseling sepenuh masa salah seorang pendidik yang bertanggungjawab kepada falsafah pendidikan kebangsaan ini. Jadi di sini jelaslah bahawa guru bimbingan dan konseling semestinya dikenali oleh semua warga di tempat yang baharu. Jadi di sini saya ingin kongsikan definisi tentang guru bimbingan dan konseling seperti Hasliza Ibrahim tahun 2016, di mana guru bimbingan dan konseling sepenuh masa bermaksud menjalankan tugas bimbingan dan konseling sepenuh masa tanpa perlu mengajar di sekolah. Mereka juga memainkan peranan penting ke arah pembentukan sasiah pelajar, budaya serta iklim sekolah yang positif. Begitu juga Malik Muhammad Said 2006, mereka adalah arkitek yang mampu merubah personaliti pelajar dan menjadikan anak didik mereka sebagai aset warisan kesinambungan bangsa dan negara yang lebih efisien dan produktif. Seperti yang sedia maklum, guru bimbingan di sekolah akan melaksanakan 4 objektif perkhidmatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, guru bimbingan dan konseling sepenuh masa menghayati bahawa memenangi jiwa murid merupakan teras perkhidmatan bimbingan dan konseling. Ia juga sebagai satu perkhidmatan yang mesra, selesa dan kondusif kepada murid untuk menyuarakan isi hati dan permasalahan mereka seterusnya dapat membuat keputusan yang wajar dan betul. Seterusnya, guru bimbingan dan konseling sekolah penuh masa boleh mendalui win over jangkaan tindakan-tindakan yang luar norma sosial dalam kalangan murid-muridnya. Justru itu juga agar semua murid boleh meneroka peluang dan ruang kerjaya yang sesuai dengan personaliti mereka. Ini adalah daripada surat siaran perayakasa perkhidmatan bimbingan dan konseling di sekolah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 16 April 2012 dan buku pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan konseling di sekolah rendah dan sekolah menengah tahun 2015. Seterusnya, apa itu maksud norma baharu, kebiasaan baharu? Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, tindakan atau tingkah laku yang baharu atau tidak seperti kebiasaan dijadikan standard atau biasa disebabkan oleh sesuatu perkara seperti pandemik, penyakit berjangkit dalam usaha mengadaptasi keadaan baharu. Jadi di sini tajuk saya tadi inovas menggunakan animasi infografik untuk dikenali promosi diri sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah baru dalam norma baru dan sekolah baharu. Ya, fokus kajian ini adalah merujuk kepada kaedah promosi diri bagaimana dilaksanakan di sekolah baharu. Sebelum ini, sebelum tiadanya norma baharu ini, kita akan mempromosikan diri di sekolah baharu dengan perhimpunan sekolah, bersemuka dengan guru, di bilik guru atau di mana-mana kawasan sekolah. Tetapi bila saja ada norma baharu ini, guru yang baharu tidak dapat bersemuka dengan guru-guru secara bersemuka, tetapi boleh terus bersemuka berdasarkan norma baru iaitu melalui talian ataupun medium-medium atas talian. Jadi di sini fokus kepada kajian adalah merujuk kepada kaedah promosi diri guru bimbingan dan konseling dalam norma baru di sekolah baharu. Okay, baiklah. Pengumpulan data awal ini bermula daripada tarikh keputusan perpindahan
di mana guru bimbingan dan konseling terus merancang apakah kaedah yang bersesuaian bagi mempromosikan diri dalam kebiasaan baru di sekolah baru sehinggalah tarikh lapor diri. Dan objektif dan soalan kajian ini adalah yang pertama, kaedah animasi infografik ini membantu guru bimbingan dan konseling sepenuh masa dikenali dalam kebiasaan baru di sekolah baru. Jadi soalan kajiannya, apakah kaedah yang digunakan untuk membantu guru bimbingan dan konseling dikenali dalam kebiasaan baru di sekolah baru? Okay, seterusnya, peserta kajian ini adalah merujuk kepada 50 orang guru yang berada di sekolah baru dan cara pengumpulan datanya melalui soal selidik dan temu bual. Okay, baiklah, ini adalah salah satu pelaksanaan adalah pelaksanaan tindakan yang telah dijalankan oleh pengkaji. Apa itu animasi infografik? Di mana salah satu kaedah yang digunakan untuk mempromosikan diri kepada guru adalah animasi infografik. Menurut Widrow 2019 menjelaskan bahawa animasi adalah seni dalam memberi kehidupan kepada gambar pegun atau lebih tepatnya dengan rangkaian gambar yang dipaparkan dengan cepat sehingga dapat memberi ilusi pergerakan. Manakala Lanco 2012, infografik berasal dari singkatan information graphic yang mana istilah ini menjadi terkenal sejak penggunaan grafik dalam pemasaran dalam talian sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Infografik mempunyai ciri-ciri di mana terdapat ilustrasi, tipografi besar dan panjang dan fakta yang ditunjukkan dalam orientasi menegak. Okay, itu adalah definisi ataupun serba ringkas berkaitan apa itu kaedah yang saya gunakan iaitu animasi infografik. Seterusnya, animasi infografik ini dalam kajian tindakan ini menggunakan dua jenis aplikasi iaitu aplikasi Zebito dan aplikasi Filmora. Apa itu aplikasi Zebito? Ia adalah satu aplikasi untuk membuat avatar digital 3D. Aplikasi ini telah tersedia di dalam Google Play Store dan App Store. Manakala aplikasi Filmora adalah Wondershare Filmora Video Editor adalah sebuah aplikasi ataupun program yang dikeluarkan oleh Wondershare yang dirancang untuk memproses dan mengedit video. Di sini pengkaji telah menggunakan dua jenis aplikasi untuk membentuk animasi infografik. Seterusnya, proses kerja. Proses kerja adalah yang pertama, pengkaji merancang maklumat yang ingin dikongsikan. Ada 8 maklumat yang ingin dikongsikan iaitu pengenalan bagi cover animasi infografik itu. Yang kedua, salam melalui 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Dan yang ketiga, nama penuh. Keempat, jawatan. Kelima, visi kerjaya. Keenam, ciri-ciri peribadi. Ketujuh, platform berkomunikasi. Dan kelapan, ucapan terima kasih. Seterusnya, yang kedua, memilih watak dalam aplikasi Zebito. Apabila kita sudah ada aplikasi Zebito itu, kita boleh memilih 8 hingga 10 jenis watak untuk membentuk video yang bersesuaian berdasarkan kepada maklumat yang kita telah rancang. Seterusnya, kita menggunakan aplikasi Filmora iaitu untuk memproses video dengan menggunakan watak aplikasi Zebito, tulisan, suara dan tempoh sesebuah animasi infografik tersebut. Jadi semua ini telah selesai, maka terhasillah satu video animasi infografik tersebut. Okey, jadi ini adalah antara papan cerita yang terdapat di dalam animasi infografik yang telah dihasilkan.
Jadi di sini saya berkongsi bentuk animasi infografik yang telah saya hasilkan bagi mempromosikan saya sebagai guru bimbingan konseling yang baru di sekolah baru. Okay. Okey, ini adalah hasil animasi infografik tersebut. Dan hasil daripada dapatan kajian ini, 100% guru bimbingan dan konseling sepenuh masa dikenali di sekolah baharu. Dan cadangan tindakan susulan, kaedah ini juga akan digunakan oleh guru bimbingan dan konseling sepenuh masa di sekolah baharu untuk dikongsikan bersama dengan pelajar-pelajar tersebut. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Desi. Perkongsian sangat menarik. Ya, animasi, infografik, satu kaedah promosi bidang guru bimbingan dan konseling. Baik, sementara kita menunggu soalan daripada para peserta, soalan dari saya pertama daripada saya ialah bagaimana kesan daripada perkongsian animasi infografik yang Puan Desi laksanakan ini? Adakah ini sangat berkesan untuk memperkenalkan diri Puan di sekolah yang baru? Ya, terima kasih Puan. Bagi saya, kaedah ini berkesan di mana saya mendapat respon yang positif daripada soal selidik di mana mereka telah berkongsi kepada saya bahawa animasi infografik yang dihasilkan untuk memperkenalkan ini kreatif dan menarik. Ya, itu sahaja. Okey. Di ujung pertanyaan tadi, Puan Jessie kata akan diperluaskan kepada para pelajar. Bagaimana tu? Maksudnya di sini adakah para pelajar akan diminta mempromosikan diri menggunakan animasi ini? Okey, ini adalah salah satu daripada tadi saya telah mempromosikan diri kepada guru. Dan sasaran seterusnya menggunakan teknik yang sama, animasi infografik kepada para pelajar. Terutamanya bagi para pelajar menengah rendah. Sekarang ni didapati tren para pelajar suka yang anime, animasi. Jadi di sini saya gunakan teknik ini untuk mendekatkan diri saya sebagai guru bimbingan dan konseling yang baharu di sekolah baru supaya ada wujud rasa dalam hati mereka bahawa saya rasa diterima saya terhadap mereka dan mereka juga rasa menerima saya dan mengenali diri saya. Jadi sekarang ini itulah cabarannya kan. Kita nak tahu orang mengenali diri kita. Mungkin dahulu kita gunakan poster, kita boleh share melalui melalui aplikasi Mudahaleh, Telegram ataupun WhatsApp. Kali ini kita ambil pendekatan yang lain lagi untuk menarik perhatian mereka. Maksudnya di sini juga digunakan untuk menarik para pelajar untuk datang untuk menemui Puan Desi tanpa diarahlah. Ya, betul. Yeah, sangat menarik dan sangat kreatif ya. Nampaknya kita tak ada soal menerima soalan daripada para peserta, cuma
ucapan-ucapan tahniah, mungkin sangat, mereka sangat berpuas hati dengan pembentangan Puan JC ya. Saya pun juga mengucapkan terima tahniah dan terima kasih kepada Puan JC kerana telah sudi hadir untuk pembentangan sebanyak dua pembentangan ya. Tahniah dan syabas ya Puan JC. Okey. Yeah. Oleh itu terima kasih sekali lagi dan kita akan teruskan kepada pembentangan kelima, iaitu pembentangan yang terakhir untuk sesi pertama kita pada pagi ini. Seterusnya kita persilahkan Encik Ibrahim Fikri bin Abdullah yang akan menyampaikan pembentangan beliau yang bertajuk Persepsi Siswa Guru IPG Kampus Pulau Pinang terhadap atas pembelajaran atas talian dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Persilahkan Encik Ibrahim. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis, kepada IPG Kampus Miri yang telah menganjurkan seminar pada hari ini selama 2 hari. Pada hari ini saya akan berkongsi bersama dengan peserta-peserta semua mengenai tentang persepsi siswa guru IPG Kampus Pulau Pinang terhadap pembelajaran dalam talian dalam semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada tahun lepas sehingga sekarang ni. Jadi kita nak melihatkan bagaimana perspektif pelajar itu sendiri. Jadi kalau kita lihat bila adanya pembelajaran atas talian ini, kita melihat dia menjadi satu gelombang baru kepada pendidik, kepada guru ataupun kepada para pensyarah, kerana dia perlu menambah baik dia punya kemahiran dan penguasaan ilmu PMK ke tahap yang lebih berkesan kerana untuk laksanakan. Yang ini merupakan pendapat daripada Fadliyah dan kajian ya pada tahun 2020, yang mana guru itu perlu kepada kemahiran untuk nak meningkatkan tahap keberkesanan di dalam melaksanakan pengajaran atas talian. Jadi realiti yang berlaku sekarang, PDP interaktif, pelajar itu perlu, guru perlu kepada eksplorasi realiti dan inovasi bagi bagaimana kita nak pelajar itu nak akses maklumat yang kita sediakan kepada pelajar. Okey. Jadi kajian ini kita laksanakan di kampus IPG Pulau Pinang, yang mana di antara yang kita melihat penyataan masalah ni, antara isu yang dibangkitkan ialah isu keboleh capaian internet dan kestabilan platform pengajaran serta pengurusan dan pengurusan emosi dan motivasi, yang ini yang dinyatakan dalam Fadliyah dalam kajian dia, yang mana ini yang kita cuba lihatkan perspektif murid bagaimana kita nak hadapi cabaran-cabaran ketika mana kita melaksanakan pembelajaran di atas talian. Jadi kita melihat tengok objektif kajian ini. Yang pertama, kita melihat kepada kita nak mengenal pasti apa yang dikatakan siswa guru itu terhadap kandungan pembelajaran atas talian. Macam mana daripada segi konten pembelajaran yang dia dapat di atas talian. Lepas tu kita nak mengenal pasti juga persepsi siswa guru terhadap interaksi atas talian. Bagaimana mereka berinteraksi dengan pensyarah, bagaimana mereka berinteraksi ketika mana mereka melaksanakan tugasan di dalam dalam apa bentuk platform yang ada. Ketika mana kita bagi kelas yang berbentuk tutorial ataupun yang tak segera, bagaimana mereka melaksanakan perbincangan. Yang ketiga, kita melihat objektif kajian ini juga mengenal pasti persepsi siswa guru terhadap maklum balas pensyarah.
kan, hasil tu macam mana, pensyarah, kita tak tengok pensyarah punya maklum balas. Yang keempat, mengenai pasti persepsi siswa guru terhadap strategi motivasi oleh pensyarah. Bagaimana pensyarah nak tarik, nak mengurus emosi dan motivasi pelajar itu supaya dapat meneruskan pembelajaran di atas talian ini. Yang kelima, kita melihat mengenai pasti bagaimana yang dikatakan persepsi guru, siswa guru ini terhadap kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran di atas talian. Jadi kita melihat dalam sebelum ni ada kajian yang mengatakan, di antaranya Muhammad Izzat, yang mana pelajar IPT menghadapi masalah daripada aspek emosi. Mereka kurang stabil apabila berhadapan dengan pelbagai cabaran sepanjang tempoh pelaksanaan MCO tu. Dalam lepas melaksanakan pembelajaran di atas talian, mereka terpaksa melaksanakan tugasan-tugasan, sehingga tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Jadi mereka menghadapi masalah. Lepas tu ada juga pendedahan yang dibuat oleh Syazarina dalam kajian mereka, yang mana pelajar ni terlalu lama mengadap skrin komputer ataupun telefon bimbit, sehingga menjadi punca tekanan emosi negatif kepada mereka. Jadi kita cuba melihat kepada kajian inilah, kita cuba melihat bagaimana persepsi siswa pelajar itu sendiri. Jadi metodologi kajian ini kita buat, pendekatan kajian yang dipilih ialah secara kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan. Lepas tu kita memilih siswa guru, khususnya minor pendidikan moral terhadap pelaksanaan di IPG kampus Pulau Pinang, seramai 96 siswa guru. Lepas tu data kuantitatif dianalisis, mana kita analisis menggunakan SPSS. Lepas tu kita skor min bagi setiap aspek yang kita nilai. Kita melihat skor min. Jadi dalam kajian ini kita nak fokus, kita nak tengok dipanggilkan 5 aspek yang dikaji. Yang pertama, kandungan pembelajaran. Yang kedua, interaksi atas talian. Yang ketiga, maklum balas pensyarah. Yang keempat, strategi motivasi yang digunakan oleh pensyarah. Dan kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran. Jadi semua ni kita menggunakan borang soal selidik kajian, yang mana kita adaptasi daripada kajian persepsi pelajar Kolej Melaka terhadap pelaksanaan pembelajaran atas talian dengan era pandemik, yang ditulis oleh Muhammad Izzat pada tahun 2020. Jadi dalam kajian tu dia fokus kepada 5 perkara ini, yang mana lima skala Likert telah kita gunakan dalam kita menentukan apa skor dalam kajian ini. Seterusnya, dapatan kajian. Okey, dalam dapatan kajian kita ni, pertama, dapatan kajian kita melihat daripada persepsi pelajar terhadap kandungan pembelajaran atas talian. Jadi dalam dapatan kajian ni keseluruhan kita mendapat 4.01. Ada ni nilai min yang tinggi lah, kan. Kita melihat tahap kandungan pembelajaran atas talian, topik perbincangan semasa pembelajaran, perbincangan semasa pembelajaran atas talian, lepas tu bahan rujukan, pautan, nota yang dibagi, kan. Okay, seterusnya kita melihat juga interaksi atas talian. Kita melihat interaksi atas talian ini, kita melihat pada perbincangan antara pensyarah dengan pelajar berjalan macam mana, kan. Lepas tu kita melihat juga perbincangan antara rakan sekursus mereka. Lepas tu kita melihat juga perbincangan dengan dalam menyiapkan tugasan.
Lepas tu apakah pensyarah tu melihat pada pensyarah menggalakkan pelajar itu berinteraksi, kan? Lepas tu interaksi dengan pensyarah tu macam mana? Jadi nilai min 4.11 pun tinggi, makna dapatan kajian kita ini. Seterusnya maklum balas pensyarah, maklum balas pensyarah pun 4.23, tinggi juga kita punya dapatan kita. Makna pensyarah ni macam mana dia boleh bagi maklum balas segera terhadap persoalan perbincangan yang dibuat oleh pelajar tersebut. Bagaimana pensyarah itu memberi jawapan yang bila pelajar tu nak. Jadi kita melihat kepada perkara tersebut, kan. Pensyarah memberi maklumat tambahan. Lepas tu adakah yang dia faham maklum balas yang disampaikan oleh pensyarah tersebut, kan. Jadi kita melihat perkara ini. Seterusnya kita melihat juga strategi motivasi yang digunakan oleh pensyarah. Okey, dapatan nilai min pun 4.18, tinggi. Okey, kita melihat ini makna pensyarah ni kita tengok pensyarah tu dia boleh menggalakkan pelajar tak dalam belajar di atas talian, kan. Lepas tu pensyarah ni dia beri motivasi, galakkan tak kepada pelajar. Pensyarah menggunakan maklum balas menggalakkan perbincangan sesama semasa pembelajaran atas talian. Itu kita tengok juga pensyarah memberi motivasi untuk menggalakkan semua pelajar. Jadi ini yang kita melihat kepada persepsi pelajar dari sudut strategi motivasi. Lepas tu kita lihat juga bagaimana persepsi daripada sudut kemudahan mengakses, daripada sudut mengakses aplikasi pembelajaran atas talian, keseluruhan 4.23, kan. Kita melihat juga, kita tanya kepada pelajar, saya tahu mengakses aplikasi pembelajaran atas talian yang digunakan oleh pensyarah, kan. Kita bagi app, kita suruh pelajar explore satu-satu maklumat menggunakan apa-apa app pun, mana pelajar menguasai ataupun tak menguasai, kan. Selalunya pelajar ni dia advance, kan. Kadang-kadang pensyarah juga kita kena belajar pada mereka, kerana mereka advance benda-benda ni. Memang mereka lahir tu dah jumpa dah perkara-perkara apa, telefon bimbit ni, jadi dah dapat lah kan semua, kan. Lepas tu kita tengok juga dalam mereka ni, pelajar ni boleh mengakses aplikasi pembelajaran atas talian dengan pensyarah dengan mudah tanpa gangguan internet, kan. Mungkin ini ada sebahagian pelajar yang kalau pelajar IPG ni bukan kalau semasa bersemuka mereka berada di IPG, tapi sekarang ada yang berada di luar kawasan, yang berada di kawasan yang susah dapat apa talian itu, kan. Kita boleh tengok juga kat situ. Lepas tu maklum balas atau tugasan yang dihantar, kadang-kadang hantar sampai ke tak sampai, kan. Kadang boleh sampai, kami hantar, ada yang tak hantar. Okay. Lepas tu saya suka dengan paparan aplikasi pembelajaran atas talian yang digunakan oleh pensyarah. Jadi yang ni kita nak tengok kemahiran pensyarah dengan pelajar, pensyarah menyediakan bahan itu menarik tak, kan. Kerana kalau persembahan yang disediakan oleh pensyarah itu tidak menarik, jadi pelajar tadi dia tak tertarik dengan apa PDP yang kita laksanakan di atas talian. Okey, seterusnya dalam perbincangan kita melihat kepada perbincangan hasil dapatan tadi, mana pensyarah dan kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran atas talian memperoleh nilai min yang paling tinggi 4.23, dan diikuti pula strategi motivasi yang digunakan oleh pensyarah 4.18, kemudian interaksi atas talian 4.11, 4.11, 4.11 dan kandungan atas talian 4.01. Mana dapatan ini menjelaskan bahawa strategi motivasi yang digunakan oleh pensyarah merupakan elemen
yang penting dalam pembelajaran secara aktif dalam talian. Mana dapatan bagi aspek maklum balas mensyarah, mana menduduki tempat yang kedua, dapatan ini selari dengan kajian Suprato 2018 yang menunjukkan komunikasi aktif dan efektif mempengaruhi pembelajaran pelajar secara atas talian. Aspek kemudahan dalam mengakses pembelajaran secara atas talian juga berada di tahap yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahawa isu kebolehcapaian internet bukan masalah utama kerana pelajar mempunyai kebolehcapaian internet yang baik bagi mengikuti pembelajaran atas talian. Okey. Kebolehan untuk mengakses pembelajaran secara atas talian juga baik juga mungkin berhubung. Ya. Mohon maaf Ibrahim, sekarang adalah masa untuk soal sisi soal jawab, tapi Bu Alam tidak belum ada dikemukakan, boleh teruskan ya. Okey, okey. Okey, okey. Jadi kita melihat juga kepada masalah capaian internet yang dihadapi penduduk di seluruh negara. Nah, mana ini adalah daripada segi tindakan MCMC kan. Lepas tu kita melihat juga aspek kemudahan mengakses pembelajaran atas talian juga tahap yang tinggi kan. Lepas tu aspek interaksi pembelajaran atas talian, kandungan pembelajaran buat aspek yang mana mempunyai nilai yang paling rendah berbanding lain, mana namun masih berada dalam tahap yang tinggi. Hal ini membuktikan para pelajar berjaya menguasai isi pelajaran yang disampaikan oleh pensyarah melalui interaksi atas talian dan bahan maklumat yang diperolehi. Jadi kesimpulannya ialah usaha bagi penambahbaikan yang lebih berkesan perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan pembelajaran secara atas talian ini dapat dijalankan dengan lebih baik pada masa yang akan datang. Makna kesimpulannya, kesediaan pengetahuan, lepas itu kemahiran pensyarah dan komitmen pelajar, lepas itu komitmen KPM dan komitmen syarikat telekomunikasi ataupun MCMC yang menyediakan perkhidmatan internet ini. Kan, makna dalam norma baru, ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran atas talian mengikut norma baru ini dilaksanakan, dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Jadi itu sahaja makna perbincangan perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan kita melihat kepada persepsi siswa guru mana IPG Campus Pulau Pinang terhadap pembelajaran atas talian dalam perintah kawalan pergerakan ini. Okey, sekian. Assalamualaikum. Ada soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ibrahim Fikri. Kita buka soalan untuk para peserta. Sila tuliskan di ruang chat. Kita hanya ada masa 2 minit saja lagi untuk sesi soal jawab. Okey, kalau nampaknya tak ada. Kalau satu soalan daripada saya Encik Ibrahim, apa yeah, yeah. Encik Ibrahim dalam kesimpulan tadi, ada 5 kesimpulan yang Encik Ibrahim buat tadi. Pertamanya perlukan kemahiran pensyarah dan kedua saya tertarik dengan 2 perkara ini ya. Kesediaan pengetahuan dan komitmen pelajar. Maksudnya di sini kesediaan apa maksud di sini? Tentang kemahiran pensyarah perlu dipertingkatkan dan kesediaan pengetahuan dan kemahiran pelajar. Terima kasih. Okey, kemahiran pensyarah ni dalam kita penyediaan bahan yang pertama. Lepas tu bagaimana kita nak mempersembahkan bahan konten yang kita ada kepada pelajar. Jadi pensyarah perlu kepada kemahiran yang tinggilah dalam bidang-bidang program-program yang berkaitan dengan ICT ni kan. Sama ada kita program yang disebut sebelum ni macam penggunaan Telegram, penggunaan program Filmora, nak buat video dan sebagainya tu, itu pensyarah perlu persediaan, menyediakan DLO mata pelajaran untuk subjek-subjek ini. Jadi itu perlu kepada pensyarah menguasai konten dan menguasai kemahiran ICT itu. Dan komitmen pelajar ini pula, pelajar mesti ada
gadget, mesti ada komputer, ada mesti bahan untuk mengakses semua bahan pembelajaran yang disediakan oleh oleh pensyarah itu sendiri. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Encik Bahir. Maknanya pencerah dan pelajar sama-sama sentiasa berusaha untuk explore perkara-perkara baru untuk meningkatkan lagi aktiviti atas pembelajaran atas talian ini ya. Okay, terima kasih Encik Bahir. Okey, sama-sama. Terus serta dalam pembentangan pada tanggal kami pada tahun ini. Terima kasih sekali lagi. Okey, kepada semua peserta dijemput hadir untuk sisi ketiga kita pada petang ini ya di bilik satu pada yang akan bermula pada pukul 2:30 petang. Okey, terima kasih Cik Ibrahim dan terima kasih kepada semua pembentang. Di lain kali sudi datang sama-sama kami lagi untuk sama-sama membentang dan berkongsi ilmu. Terima kasih.